Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu mencuri perhatian publik. Hubungan keduanya selalu berhasil membuat netizen gemas. Seperti baru-baru ini, Lesti Kejora dijahili oleh sang suami. Rizky Billar menjahili Lesti Kejora dengan menggoda istrinya yang memiliki tas baru. Posting sesekali biar kaya orang-orang, ujar Rizky Billar sambil menyodorkan tas istrinya tersebut. Sadar tengah direkam oleh sang suami, Lesti Kejora mendadak kesal. Lesti protes kepada sang suaminya mengapa harus direkam dan diunggah ke media sosial. Ngapain posting dipamer-pamerkan ke orang, ujar Lesti Kejora pada Rizky Billar. Kemudian, Lesti Kejora tampaknya marah pada Billar. Ia duduk bersila dan membenturkan kakinya dengan mengatakan sesuatu. Hade, ujar Lesti Kejora dengan kesal. Unggahan Instagram story Rizky Billar pun banyak diunggah ulang oleh sejumlah akun, salah satunya @lambegosip. Postingan tersebut langsung dibanjiri warganet. Tak sedikit warganet yang kagum dengan sosok Lesti yang tak suka memamerkan barang-barangnya. Dek Lesti emang gak suka posting gitu, lakinya aja yang usil, tulis salah satu netizen. Yang ngikutin Lesti dari 2014 pasti tahu sifat itu anak. Dulu ampe dia ditegur manajernya Rivi karena gak mau post hadiah ultah mewah dan gak mau post waktu ke Taiwan dan Hong Kong, tulis salah satu akun. Pengen kaya Lesti, punya apa-apa tahu-tahu pakai gak perlu story-nya. Semoga rezekinya Lesti nular ke aku, tulis salah satu akun lainnya. Menurut pengakuan Rizky Billar, bahwa tas baru tersebut yang dimiliki oleh Lesti Kejora merupakan tas yang dibeli saat liburan ke Paris beberapa waktu yang lalu. Tak main-main, tas yang dibeli oleh Lesti Kejora saat liburan di Paris itu berkisar dengan harga ratusan juta rupiah. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.